Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Nazrarasi. Oke, hari ini aku nak review satu produk ni. Dewasa pun boleh, kanak-kanak pun boleh. Apa dia guys? Ha, ini guys. Aku hari tu ada singgah dekat Shell lah. Tengok benda ni, dah lama sebenarnya. Nampak macam berminat jugalah. Tapi harga dia masa tu, dia punya term dia, bila kita isi minyak RM50, barulah kita boleh beli benda ni. Beli benda ni pula guys, bukan murah-murah guys, dalam RM50 macam tu lah. Setahun lebih macam tu lah, barulah aku nampak dia ada buat promosi yang mana harga kereta ni lebih kurang dalam RM39. Jadi aku belilah. Dan dia punya term pula, tak beli minyak pun okey. Aku masa tu belilah minyak kan, tapi kita bukan nak aim sangat benda ni, tapi kita ingatkan term dia, dia masih pakai lagi lah. Rupanya bila aku tanya staff dekat situ, tak beli minyak pun tak apa, boleh je nak beli benda ni. Jom kita unboxing. Okay, masa tu dia punya pilihan tak banyak, jadi aku ambil yang ni je lah. Memang tak lawa guys. Kalau korang tengok dekat belakang ni kan, banyaklah pilihan-pilihan kereta-kereta yang lawa. Tapi yang dapatnya ini je guys. Mananya lawa guys. Tapi bila aku dah cuba, jangan terkejut guys, bukan kereta ni je yang kita perlu beli. Sebab dia menggunakan bateri, bateri pula nak kena beli guys. Berapa guys? Dalam RM30 guys. Nak buat macam mana guys? Takkan beli kereta nak kena tolak-tolak je guys. Nak kena beli jugalah. Dia punya bateri dia. Ini dia punya bateri. Dia kecil je guys. Okay, kat belakang ni kita boleh, apa ni, kita boleh tarik keluar dan kita masukkan bateri. Masuk macam tu je guys. Okay, lepas tu dia ada switch dekat sini. Nampak guys? Kalau dia dah menyala, maknanya dia dah on lah tu. Mana controller dia guys? Nak main benda ni kena ada controller. Nak kena beli asim pula ke? Tak, yang ni tak dah. Yang ni korang kena download apps guys. Dia punya apps Shell Racing. Yang ni nak kena set up lah. Kalau yang bapak-bapak nak main pun, kena tengok umur jugalah. Kalau yang jenis tak berapa nak mahir teknologi, aku sarankan tak payah belilah. Tapi untuk korang yang bapak-bapak yang muda, yang tua bukan, aku tak sarankan beli. Kalau yang tahu teknologi, tahu guna telefon, okey je, boleh je. Lepas tu dia adalah, dia nak kena download sikit kan. Okay, lepas tu kita kena accept lah dia punya condition dia. Lepas tu masukkan nama. Okay, lepas tu pilih dia punya icon dia. Lepas tu kita pilih kita punya negara. Lepas tu banyak jugalah nak koneksi tempat kita berada. Selangor-selangor je lah. Okay, lepas tu get racing. Okay, nampak tak guys? Apa yang kita nak kena set up, masukkan bluetooth battery. Lepas tu switch, switch on. Aku dah switch on. Lepas tu tap connect. Okay, allow dia. Sebab dia pakai battery kan. Okay, lepas tu kita on je lah. Kalau kita belum buka bluetooth tu, kita searching lah. Okay, dah keluar lah. Dia macam ni guys. Untuk apps ni, dia tak semestinya kereta yang kita dapat ni, tak semestinya juga. Kita boleh pilih je mana-mana. Janji kita rasa okay, okay je. Tapi untuk video kali ni, aku share dengan aku punya ni lah. Jom kita tengok macam mana dia punya function dia. Nampak tak guys? Okay, ni remote lah guys. Remote. Okay, aku share dulu apa yang best untuk kereta ni. Okay, selain dia ada bunyi lah. Bunyi macam ni lah. Dia kurang horn lah. Dia ada lampu juga guys. Oh, memang mantap guys. Kereta macam ni ada lampu guys. Bukan biasa-biasa guys. Sebab dia ada turbo lah. Macam tu lah guys. Kita tengok lah dia punya remote kat dalam ni macam mana guys. Dia macam ni je guys. Memang sangat-sangat senang je. Okay, jom aku tunjukkan macam mana nak main benda ni. Jom. Okay, kita try ya. Bunyi je lebih guys. Tapi sebenarnya memang memang laju je. Sebab kita main atas kapet kan. Tapi memang fun guys.
Memang best macam kereta kontrol biasa. Cumanya dia punya apa ni, jarak dia tu taklah jauh macam kereta remote yang kita biasa beli. Dia biasa-biasa je guys, tapi okey lah. Okay, kita cubalah, kita cuba apa ni, dia ada banyak guys tapi aku belum explore lagi, cuma aku nak share lah. Nah, kita pilih yang okey sikit. Seram weh. Mana kita boleh je nak guna kereta ni, tapi kita nak dalam apps kita letak je kereta lain, tak ada masalah lah. Nampak tak? Okey je. Ha. Jadi kalau korang guna mode apa ni, turbo memang laju. Ini pun dah laju guys. Cuma kita punya space ni kecil kan. Tapi ni memang ada slow sikit lah. Okay. Nah, itu sajalah aku boleh kongsikan macam mana kereta remote ni berfungsi. Jadi kat dalam guys, ha, dia nyala juga guys. Ha, ini aku baru nampak lah, aku baru perasan. Nampak tak? Memang lawa guys. Lepas tu senang nak handle. Jadi aku rasa setakat itu dulu. Terima kasih kerana menonton.